Kegiatan yang kita lakukan petang ini adalah membagi-bagikan takjil kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Takjil adalah makanan ringan dan minuman untuk mereka santap pada saat mereka berbuka pertama. Dengan kegiatan ini, kita menunjukkan kepada saudara-saudara kita akan perhatian kita dan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Dan pada saat yang sama, kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa kita sebagai sesama orang percaya, kita saling mendukung dan saling menghormati, menghargai, dan pada saat yang sama, kita saling menyatakan kasih. Kita ikut merasakan dan ikut bersuka cita akan keberhasilan mereka untuk melawan akan hawa nafsu yang mereka hadapi pada hari tersebut. Dan pada menjelang penutupan, kita bersama-sama bergembira, bersuka cita dengan mereka. Kita sudah lakukan ini untuk kedua kalinya. Kita mulai tahun lalu, dan animo masyarakat, animo saudara-saudara kita yang berada di sekitar gereja, baik itu yang berdomisili di Bendungan Hilir maupun yang pada saat tersebut berada di sekitar gereja kita. Dan ini ditunjukkan dengan bagaimana setiap jumlah takjil yang kita siapkan setiap hari itu habis dalam waktu 10 hingga 15 menit, menunjukkan akan hangatnya penerimaan dari saudara-saudara kita. Jadi ini adalah kali kedua. Kita memilih hari Sabat atau hari Sabtu dan hari Minggu sebagai hari pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.